I was running on an empty heart, not a trace of gasoline. Trying to dim every single spark that could hurt, that could burn all of me. Like a soldier on the battleground, lying wounded on the field. I was finding. Halo guys, nih sekarang gue lagi ada di toko Jelatan Adventure. Khususnya di Jalan Raya Serengseng Sawah yang tepatnya ada di seberang rel Universitas Pancasila. Mau tahu ada apa aja di dalam? Ikutin gue. Saya Jack. Mm-mm. Ya, ada yang bisa dibantu kak? Gini mas, saya ini kan baru pertama kali nih mau naik gunung kan. Tapi saya bingung nih, gak mau ribet pakai tas gede. Tapi saya maunya yang simple aja gitu, yang kecil sama sepatu. Kira-kira yang cocok buat saya apa ya? Boleh rekomen gak? Ada kak yang pas buat kakak, ini saya rekomendasiin. Wah ini ya? Ya, semi carryall dari Veja Raven. Dia bahannya sudah G1000. G1000 itu dia sudah water resist kan. Mm-hmm. Jadi aman banget buat kakak yang misal kayak cuaca. Kita kan gak tahu cuaca kak. Yeah. Cuman dari mungkin gerimis atau intensitas sedang, itu aman banget. Tapi kalau mau full waterproof, kita ada lagi wax gitu. Kita nanti bisa kita contohin cara pemakaiannya seperti apa. Jadi ini cocok buat saya nih? Cocok banget kak, apalagi nih torsonya memang didesain untuk wanita ya. Memang bisa buat di setel kak, jadi yeah, biar lebih kenceng aja. Kenceng, iya. Boleh deh, tapi boleh sekalian sama sepatunya nggak? Boleh banget, ayo kita ke tempat sepatunya. Kasih ya. Nah, kalau untuk pilihan sepatu kita ada di sini semua kak. Gitu. Kakak biasanya pakai size berapa? 38. 38? Mm-hmm. 38. Nah, ini kak, ini pasti cocok banget buat kakak. Itu. Dan kakak biasanya pakai size 38 kan? Mm-hmm. Ini nanti akan saya kasih size yang 39. Karena kakak harus up satu size. Gitu, ketika trekking atau hiking, kakak lebih nyaman nanti kakinya itu nanti up, harus up satu. Karena posisi jari kakak akan lebih aman gitu. Nah, ini juga sepatunya udah waterproof kak. Jadi aman buat becek-becekan gitu. Kakak apalagi kalau misalnya suka becek-becekan, kakak injek-injek aja gak masalah. Okay. Boleh dicoba dulu gak? Boleh, silakan. I was running on an empty heart, not a trace of gasoline. Trying to dim every single spark that could hurt, that could burn all of me. Like a soldier on the battleground, lying wounded on the field. I was fighting on all with a broken sword. Now I'm caught in a war with no shield. Struknya kak, dan ini barangnya ya. Terima kasih. Sama-sama. Yeay, akhirnya nih gue ngedapetin sepatu sama tas yang gue mau. Nah, buat kalian yang mau datang ke sini, kalian bisa langsung datang ke alamat di bawah ini nih. Oh iya, jangan lupa follow Instagramnya di zlatanadventure.official. Dan jangan lupa juga kalian subscribe YouTube channelnya di Zlatan Adventure Store. Bye.